Hai semuanya, balik lagi di channel ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas 12 tahun lalu Gus Dur sempat beberkan borok Al-Zaitun. Viral beredar pemberitaan mengenai Presiden keempat Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang ternyata sempat membeberkan borok pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Hal tersebut terungkap di dalam sebuah wawancara NII Crisis Center atau NCC yang dilakukan pada bulan Mei 2011 silam, dan saat ini transkrip dari wawancara kembali tersebar melalui pesan berantai di grup WhatsApp. Gus Dur mengucapkan tentang kekejaman yang dilakukan oleh pendiri Ponpes Al-Zaitun kala itu. Anda ini punya hati nurani nggak? PKI, Hitler, Zionis, Yahudi sekalipun yang dibilang masyarakat itu jahat. Mereka sangat sayang dan membela anak buahnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di Zaitun, orang dibuat kerja rodi kayak Romusa. Tenaganya diperas, istri dan anaknya dipisahkan. Gak digaji sepantasnya, jangankan berharap UMR dan ada jam sostek. Ucap Gus Dur dalam transkrip wawancara tersebut yang dikutip tim tv1news.com dan dilansir Viva pada Senin 24 Juli 2023. Gus Dur juga menyebutkan bahwa telah mengupayakan untuk menghancurkan Al-Zaitun dan mengaku mengirimkan orang untuk membongkar borok yang ada di pondok pesantren Al-Zaitun. Saya yang perintahkan Caidar dan kawan-kawan untuk maju gugat. Saya memang diminta oleh para kiai itu untuk bicara soal Al-Zaitun. Saya bilang nanti, tunggu saja tanggal mainnya. Abu Toto itu tahu kok kalau ia sekarang tinggal menghitung hari, lanjutnya. Dalam transkrip wawancara itu, Gus Dur bahkan menyebut Al-Zaitun adalah musuh kemanusiaan dan menghancurkan masa depan anak bangsa. Al-Zaitun itu bukan sekedar isu sesat. Zaitun itu musuh kemanusiaan, musuh bersama kita semua. Ia bagai mesin penghancur masa depan anak bangsa. Zaitun itu alat iblis untuk merusak tatanan masyarakat. Bayangkan saja anak-anak mahasiswa itu disuruh nipu orang tuanya sendiri. Katanya teknis-teknis mbahmu, nipu ya nipu. Kalau ada orang yang masih percaya dengan gombalannya Zaitun, orang tersebut pasti orang munafik. Setidaknya kalau pejabat, ya pejabat yang koruptor. Kalau ulama, ya ulama jablay. Kalau intelektual, ya intelektual pedagang. Kalau peneliti, ya peneliti goblok. Kalau ada media yang membela Zaitun, pasti media yang cuma cari makan. Baik teman-teman, itulah tadi video 12 tahun lalu Gus Dur sempat beberkan borok Al-Zaitun. Sampai jumpa di video berikutnya.